Assalamualaikum Wong, kembali lagi dengan saya Ahmad Afandi, hobi bonsai. Ini kegiatan saya dalam membuat bonsai. Untuk kali ini saya akan menambah pecahan dari bahan bonsai ibrik yang sudah saya pecah batang dan sudah saya cangkok angin juga. Untuk sekarang proses pemecahan amat sangat mudah dan gampang sekali. Bisa sampai lihat, kita garis kemudian kita tekan sedikit demi sedikit, nanti juga akan pecah dengan sendirinya. Tapi kita harus lakukan dengan hati-hati ya Wong. Nah, seperti ini sudah pecah, tinggal kita urutkan ke atas seperti ini. Nanti akan mengikuti alur yang sudah kita buat. Nah, seperti ini Wong. Selanjutnya tinggal kita ganjal menggunakan batu atau kayu juga bisa, dan kita rapikan untuk bekas pecahan atau sayatannya agar kambiumnya mudah atau cepat menutup kembali. Nah, seperti ini gunanya agar kambiumnya cepat pulih. Nah, seperti ini Wong. Untuk selanjutnya kita tunggu saja akarnya, kalau sudah kita anggap kuat nanti kita akan panen. Oke Wong, terima kasih telah mengikuti kegiatan saya dalam membuat bonsai. Seperti ini sudah saya potong, tinggal satu saja saya sisihkan, yang ini, yang lainnya sudah saya potong. Ini tinggal nunggu untuk akarnya agar lebih kuat sedikit. Oke Wong, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, hobi bonsai.